Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakalan bermain game Android kembali ya. Setelah sekian lama kita jadi Kang Supermarket, Pupanda lelah. Jadi Pupanda memutuskan untuk narik ojol teman-teman ya. Dan nama gamenya adalah Ojol The Game teman-teman. Ini adalah game top 1 sekarang di Play Store. Gokil loh, jadi Pupanda bakal cobain ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja mulai teman-teman. Let's go. Nah, sepertinya ini adalah karakter kita dan ini adalah motor kita cuy. Gokil, mantap ya. Abangnya bayar pajak teman-teman ya. Oke, ini dia nama Panda, Panda Jack ya. Jadi Panda Ojek. Gokil. Dan di sini kita dikasih modal 10.000 teman-teman. Oh, di sini ada energi dan juga bensinnya cuy. Oke, ini ada email. Selamat datang, terima kasih sudah menonton Ojol The Game. Oke, okay. Ada gift juga. Oh, ada hadiah harian juga cuy, apa nih? Ah, oh ada redeem code juga ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita langsung. Oh, ada inventory. Motor, oh motor lain bisa dibeli teman-teman. Gokil, ini motor Matic, motor Beat nih. 175. Oke, okay, ini ada. Oke, okay, model-model Vespa gitu kah? 275, 475 ini baru Vespa. Ada motor GP cuy. Helm-helmnya juga ditarik. Oh rupanya ini ada efeknya teman-teman. Gokil game gini ya. Ada efek-efeknya tuh, kalian lihat. Jadi energi kita lebih hemat teman-teman. Tuh, rupanya ada statistiknya juga ya motor-motornya. Ada handphone juga bre. Ada loading time-nya dong. Yang kita sekarang pakai 4 detik. Kalau kita beli yang 50.000 jadi 3 detik doang. Beda 1 detik 1 detik. Yang ini 0,5 detik. IP pon. Ini SM pon ya. GG ya. Oke oke oke. Kalau gitu mari kita langsung saja mulai teman-teman ya. Oke, okay, ini dia karakter kita. Oh, sebentar Bu Panda belum setting. Gue lupa Bu Panda. Oke. Okay. Nah, kita jalan dulu, Bang. Oke. Lumayan smooth teman-teman untuk sekelas game mobile ya. Ini apa nih? Oh, kita isi tenaga di sini sepertinya ya. Tuh, kalian lihat karakter kita teman-teman. Wih, abang tampan ya. Ada logonya Gojol. Dan di sini ada HP kita cuy. Oh, ini yang dimasuk loading time-nya teman-teman. Jadi 4 detik. Oke, kalau gitu kita buka aja nggak ada masalah kali kan. Oh, tapi setiap kita pindah. Oh, ya apa tuh? Bunyi apa? Oh, kita dapat teman-teman. KP Indah 2, Jalan Raya 2. Oke, oh kita ada waktu terimanya juga 10.000 teman-teman. Sebentar, tapi Pupanda pengen lihat-lihat dulu nih. Kita bisa masuk. Oh, bisa. Sabar, Pak. Saya mau review-review rumah saya dulu nih. Ini rumah atau kos atau kontrakan nih? Oke. Ini sepertinya kos-kosan sih, teman-teman. Bisa tidur. Jangan-jangan kita baru kerja, masa tidur, Bre? Oke, kalau begitu, let's go. Kita keluar lagi, teman-teman. Keren. Oke, kalau gitu kita langsung naik motor bisa nih. Klik untuk. Oke. Sebentar, Pupanda taruh dulu nih. Nah, oke, ini dia teman-teman. Gokil, sebentar. Ini kita bisa atur kameranya kah? Oh, bisa teman-teman. Oh, yaudah kita pakai normal kamera aja cuy ya. Gokil. Oke, kita jalan, Dre. Ini kemana kita nih? Kita kalau lihat GPS ini sepertinya kita lagi di dalam gang teman-teman. Wait, agak susah kontrolnya nih ya. Oke, di dekat kita ada warung tempat makan sepertinya tuh. Wah, nabrak dong baru aja mulai bang. Edah. Motornya bisa rusak bang. Waduh. Sebentar. Nah, oke. Okay. Ayo, let's go. Ngeng. Ini kemana pelanggan Pupanda nih? Gak ada pelanggan lagi kah? Sebentar. Kita mejeng dulu di sini sebentar ya. Gak ada pelanggan lagi kan nih kayak mau ini order. Sebentar Pupanda atur lagi nih. Agak kurang enak nih panah-panahnya nih. Oke, Pupanda dapat orderan teman-teman. Akhirnya kalau gitu kita terima ya. Ini loadingnya lama banget. Oke, kita terima. 3.500 dipesan oleh Kak Aini. Wih, cewek teman-teman. Di perumahan 01. Oke. Kita cek dulu di mana ini alamatnya. Harusnya kan ada Google Maps-nya ya teman-teman. Oh, ada teman-teman. Oke, let's go. Kita berangkat, Bre. Kenapa tidak bisa ini? Astaga. Sebentar. Aduh, ini settingnya ribet banget ya. Oke, nah. Sip, kalau gitu ayo kita jalan bang ke rumah Kak Aini. Gokil, ada tempat pecel ayam bakar. Mantep, Indonesia banget. Ini kenapa pada salah jalan lagi ya. Yaudah kita jalan pintas saja nih.
Astaga kocak gaming. Oh gak bisa dong, gak bisa motong jalan. Aduh dasar kopu panda ya, pengen main curang aja lo ya. Oke ngeng. Oke. Oh lihat sini. Sret. Jalannya ini berputar-putar ya. Oke. Woi pakai helm woi di depan woi. Waduh ini abang ini pakai helm gak nih? Oh pakai. Ini kakak di depan ini gak pakai helm. Waduh abang ini gak sayang pacarnya ya. Woi. Sabar. Tiba-tiba belok aja kaget pemandangan. Oh ini nih. Ini lokasi ya teman-teman. Halo dengan kakak ini. Saya Panda Jack. Klik untuk memanggil customer. Oke, ayo kak. Wede. Tampan dan cantik gitu ya. Oke, kalau begitu kita putar dulu kayak. Tenang aja kak. Ini Pupanda udah pro kayak. Walaupun hari pertama Pupanda, tapi Pupanda sudah biasa. Bro, gak bisa gitu bro. Anda ini gak melihat Pupanda lagi membawa kakak cantik ini ya. Main nabrak-nabrak aja. Tenang kak, itu salah dia bukan salah Pupanda. Sumpah ini kameranya agak ribet ngaturnya ya. Oke, okay, let's go. Kita salib kayak, kakak butuh cepat kan kak? Tenang aja kak. Pupanda ini secepat pesawat jet. Oh, tapi kok bunyi motornya jelek banget. Ini kayak motor-motor jadul ya. Motor apa tuh? Supra teman-teman. Oke, kita freestyle dikit kak. Naik ke trotoar. Biar gak bosan gak ya. Kalau kita lurus di jalan biasa ini bosan gak? Jadi ngantuk kak. Oke, ada lampu merah kak. Kita stop dulu kayak. Nah, bahaya nih kak. Kakak lihat kak, abang itu tidak kasih helm ke ceweknya. Lihat saya peduli dengan kakak. Ush, ada pak polisi, untungnya kita berhenti kak. Oke, kita belok. Nah, tenang kak. Kakak dijamin gak bakal bosan kak. Berkendara di jalan di bersama Pupanda ya. Oke, ini kakak ke tempat siapa kak? Pacar saya. Hah, pacarnya? Waduh, hampir aja saya mau dekatin dari gak jadi kak. Oke, kita stop dulu di sini kak ya. Nah. Sudah sampai kak, silahkan dibayar kakak cantik. Oke, selesaikan orderan. Oh begitu cuy. Gokil, kita dapat XP dan juga apa nih 0,7 ini nih. Kurang tahu Pupanda. Ini kita bisa kaliin 2 kalau nonton iklan, gak usah deh ya. Oke kak, wah lapar kak, di depan ada warung ya, coba makan deh yuk. Oke, kita putar dulu. Tapi lumayan jauh ya kalau mutarnya ya. Ini kita gak bisa nembus aja kak? Iya loh gak bisa. Gokil ya pelanggan. Ayo siapa yang mau narik di sini? Pupanda sudah di sini. Ayo bareng Pupanda. Ini kameranya sumpah. Oh begini aja nih. Wah ini lebih enak teman-teman. Free kamera. Nah, oh dapat nih. Jalan gelap buset. 9.000. Oke. Mahal nih. Lumayan teman-teman. Tadi 3.000-an sekarang 9.000 ya. Oke bang. Ayo kita narik. Oh pas banget nih. Di belakang kita ada dekat rumah Kak Aini tadi. Ini nama pelanggan kita tadi siapa? Lupa Pupanda. Oke mundur lagi bang. Nah let's go. Kita cari pelanggan selanjutnya nih. Di sebelah mana nih bang? Di depan bang. Belum nampak nih. Kayaknya jauh teman-teman. Ini gak bisa dijumpin-jumpin ya minimapnya. Oh itu dia. Eh bukan dek. Oh ada tempat bensin teman-teman. Kita lihat bensin kita masih lumayan. Oke ntar aja kita isi kak. Atau kita coba isi deh ya teman-teman ya. Daripada nanti mogok motornya. Coba. Kita isi bensin dulu. Semoga kakaknya gak marah nih. Oke. Nah naik trotoar dikit tidak masalah. Oke, ini dia tempat isi bensin mini. Nah, isi berapa liter? Kita gimana liatnya? Harga per liter 3.000, mahal juga ya. Seliternya semana tapi? Antar aja deh. nanti rupanya motornya cuma 3 liter kan? Berarti, waduh sumpah. Ini yang tadi bawa kakak-kakak tidak pakai helm itu ya. Wah, dua bang ini. Oh, dia ojol juga teman-teman di bajunya tuh. Buset, ini kameranya sumpah liar banget. Oke, kita belok kiri jalan terus. Jalur kematian ya, sangat berbahaya di jalan ya teman-teman. Oke, lampu apa nih? Merah, kuning, hijau. Kita terobos saja kalau gitu. Wah. Sabar dong bang. Astaga, sabar. Pupanda lewat dulu. Ditabrak mulu baik. Waduh, belum aja kalau nanti Pupanda pakai panggil persatuan gojol ya. Main tabrak-tabrak air ya. Wah darah pup ini energi Pupanda tinggal segini dong. Kita butuh makan apa istirahat. Woi, gak ada minta-minta maafnya dia ya. Astaga naga. Ya si Pupanda yang salah memang. Tapi pokoknya dia harus minta maaf. Sebentar. Ini jauh banget. Kita bisa makan gak? Coba turun dulu deh yuk. Oke. Oh bisa teman-teman. Bisa isi energi nih. Nah kalau gitu kita coba beli energi drink ya. Oke. Terus gimana cara kita minum?
kok tidak ada bertambah sepertinya? Enggak. Menuju folder order. Bentar, coba kita matikan dulu ini. Enggak ada. Tadi inventory kita di mana ya? Gimana cara pupanda makan isi tenaga nih? What? Coba kita lihat ya, bertambah enggak ya? Oh, bertambah sedikit sekali, cuy. Astaga. Gokil. Sangat-sangat sedikit sekali, teman-teman. Oke, kalau gitu apa yang terjadi kalau kita tidak mengisi energi, teman-teman ya? Oh, itu ada rest area kah? Astaga, kalau gitu pupanda ke rest area aja ya. Wah. Sebentar. Kalau gitu kita ambil orderan dulu deh. Udah tanggung, teman-teman. Udah lama nunggu nih abang ini. Udah jam 5 sore coba ya. Oh, itu tuh di depan. Oke. Kita jemput dulu abangnya. Nah. Ini perasaan motornya mulai melambat. Apa memang segini kecepatannya? Gara-gara kita lelah atau gimana nih? Oke, panggil customer. Tit. Ayo bang. Naik bang. Wih, Mr. Beast. Oke, kita belok dulu bang ya. Oke. Nah, kita freestyle sedikit-sedikit nih. Buset, sumpah. Kameranya mana yang enak sih sebenarnya? Ribet banget dah. Oke. Kita belok kiri dulu. Tit. Nah, oke. Let's go. Kemana nih bang? Abang sendirian main bang. Udah malam bang. Hati-hati bang ya. Kayak dengar sih daerah ini agak angker kalau udah jam 6 ke atas bang. Apalagi untuk abang-abang kayak kamu bang. Ada kuntilanak katanya bang. Waduh, hati-hati bang ya. Oke, kita belok dulu bang. Nah. Wih, cantik-cantik tokonya teman di sebelah kiri itu. Gokil. Oke, halo bro. Pakai helmnya bro. Buset kalian. Wih, persatuan ojol. Halo bro. Ada kawan-kawan ojol kita nih. Kita klakson. Ini klaksonnya kayak klakson mobil ngomong-ngomongnya. Astaga. Ada rest area. Kita bisa singgah sebentar. Wih, ada ojol-ojol lain teman-teman. Bentar bang, saya isi stamina dulu ya. Bisa turun? Oh bisa. Oke. Kalau gitu kita istirahat bentar bang. Nah, nge-charge nih cuy. Gokil lah bro, gimana tarikan hari ini? Mantap. Motor mereka keren-keren loh, kok motor kita gini teman-teman. Wah, senior nih seperti yang mereka teman-teman. Oke bang, sebentar bang. Kita nyantui dulu bang di sini bang. Nah, abang duduk aja dulu. Abang lihat darah stamina saya tinggal sedikit bang, daripada nanti saya ketiduran di jalan bang. Mending kita nyantui dulu di sini ya. Aduh, mending tadi pupanda gak usah beli makan ya. Berarti kita harus ke rest area teman-teman. Nah, kita di sini nyantui dulu bang. Kita nikmati pemandangan kota ini bang ya. Untung aja abangnya tidak komplain dan tidak ada potongan biaya teman-teman. Jadi santai aja katanya. Oke, sepertinya di sana. Tempat nasi padang teman-teman. Buh. Jam-jam segini sudah lapar sih bang saya bang. Aduh, abis ini saya antar abang kali deh. Yaudah bang, let's go bang. Lumayan lama ngisi tenaganya ya. Mungkin harus tidur teman-teman. Oke, sebentar bang, saya buka dulu GPS-nya. Maklum HP lemot. Oke, saya bakal antar abang tepat waktu, tenang aja bang. Tepat waktu apanya, udah lama nunggu tadi dia ya. Astaga. Wah, mutarnya jauh teman-teman. Oke. Gak bisa lihat sini ya, beda jalan, ada pak polisi, astaga. Oh, maaf pak, saya gak lihat tadi, lampunya kayaknya warna hijau. Lupa ya, polisi di sebelah kiri, pada gak tengok. Untung aja polisi tidak menilang ya. Oke. Terselip semuanya. Oke, pas banget lampu hijau nih. Langsung kita belok bang. Gokil bang, salip. Wih, ada pak polisi, hampir aja cuy. Untung aja kita tidak menabrak. Ayo langsung kita selip nih. Gokil gak bang? Beuh. Seru kan bang naik ojek sama saya? Memacu adrenalin. Oke. Nah, naik sedikit ke trotoar. Ini abangnya kayak di pabrik kah? Kerja teman-teman kayak ini. Oh enggak, perumahan. Oke. Di sebelah sini bang ya. Sip. Nah, itu dia rumah abang ya teman-teman. Let's go, sampai juga. Nah, tidot. Salah, yang ini. Oke, 9.000. Gokil. Kita berhasil antar abangnya dengan selamat. Dan sekarang sudah hampir jam 9 malam, teman-teman. Oke, kalau begitu kita harus pulang sih, teman-teman. Ke rumah gimana, bre, caranya, bre? Oh, ini home. Oke, kita cari dulu ke rumah ini gimana. Ke rumah gimana cara lihat GPS rumah, bre? Belum ada orderan. Oke, yang ini kah?
Oh dapat orderan lagi. Tanggung teman-teman 4.000 lumayan ya. Ya udah kita ambil aja ya. Gak jadi balik bang demi sesuap nasi nih. Oke kalau begitu, nah pas banget di sini nih. Kita lihat apa yang terjadi kalau energi kita nol dan kita tetap narik teman-teman. Oke, let's go. Kamu kehabisan energi, jangan lupa untuk beristirahat. Wah, haruslah pakai koin. Oke, lanjutkan. Isinya dikit banget lagi tuh. Rupanya nggak tahu lagi koinnya seberapa berguna nih, pakai-pakai aja kan. Waduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Habis ini deh, kita balik ya. Oke. Udah lumayan jauh juga seperti kita dari rumah teman-teman. Harusnya sih nggak jauh nih, karena uangnya tadi 3.000 lebih apa 4.000 gitu ya. Wait, Pak Polisi. Halo, Pak. Pak. Buset, keselip. Mohon maaf ya, ini Pupanda udah mepet pak, udah ngantuk pak, jadi Pupanda harus narik orderan dengan sangat cepat pak. Bahkan polisi tidak berani menegur ojek ugal-ugalan ini teman-teman. Nah, wih, cakep loh perumahan sini loh. Wew. Oke, mundur dulu bang. Ya, nge-stuck. Sebentar, Pupanda nge-stuck. Ayo mundur lagi. Nah, untung aja bisa. Astaga, akhirain gak bisa gerak kan. Oke, di situ di depan. Wah, ada apartemen cuy. Oke, tinggi banget gedungnya. Oke, di sini kak. Mana penumpang kita? Oh, ada kakak ini. Halo kakak. Kenapa kakak ini berdiri di samping tempat begini? Agak sus gitu teman-teman. Ini kakak manusia bukan? Kok agak aneh gitu ya. Buset. Mana udah jam-jam malam lagi kan. Agak-agak merinding nih Bu Panda nih. Kak, kakak manusia kan kak? Jangan kau aneh-aneh kak ya, aku pada lempar kau dari motor. Dekat loh rupanya. Oke, gak apa-apa, syukur kalau gitu. Rupanya dekat tujuan dia ya teman-teman. Manja juga kakak satu ini. Waduh. Tapi gak apa-apa kak, jadi saya dapat uang gitu ya. Uang cepat nih namanya nih. Oke, kita salip kak. Nah, wait, santai bang. Abang ini buset. Bisa-bisanya nabrak-nabrak kakak cantik. Oh, apa ini? Tempat makan. Oh, kakak mau makan sama saya kak? Mau makan juga nih kak. Oke kalau gitu mari kita cari jalan pulang ke rumah teman-teman. Nah let's go, akhirnya setelah seharian menarik kita bisa pulang teman-teman ya. Udah terkumpul 19.000 lebih nih. Kalau enggak Pupanda ada 20.000-an teman-teman. Gara-gara tadi kita beli energi ya. Waduh Pupanda salah nih. Wah, hampir aja cuy. Oke, ada Indomaret juga cuy. Pupanda salah, harusnya kita enggak perlu beli minuman-minuman energi gitu ya. Mending kita beli makanan. Beli bensin. Oh enggak dulu ya. Saya mau istirahat nih. Udah tepar bang. Waduh malah nyangkut lagi di dinding nih buset. Oke. Nah sampai juga kita. Enggak ada. Pupanda capek. Kenapa Pupanda buka lagi ya. Kita tutup dulu ini HP-nya. Oke. Tutup. Nah kita istirahat saja teman-teman ya. Harus istirahatnya cukup. Dan kita bisa kerja lebih optimal cuy. Gokil. Oke, kita tidur dulu. Untung nah, di Shopee ada garansi, bebas. Kaget Pupanda. Dan kita tidur cuy. Mau tidur tiba-tiba Shopee kan. Oh shit. Oke dan wah. Nggak terisi loh ya tenaga staminanya. Oh jadi staminanya harus tetap berdiri di tempat rest area begitu teman-teman. Nah yang kayak gini nih. Tapi ini jadi setengah dong. Oh mungkin tadi lagi ngebug teman-teman ya. Berarti Pupanda mesti isi bensin lagi teman-teman. Apakah kita perlu untuk beli ini teman-teman, motor, HP dan lain-lain. Coba kalian tulis komentar ya. Nanti di next video mungkin kita bakal beli deh ya. Ini di mana lagi nih cara kita belinya. Oh ini kita bisa on off kan orderannya cuy. Oh begitu. Ini apa nih, ada statistik segala ya. Oh ini bisa di zoom out. Tapi gak terlalu jauh cuy. Oke untuk motornya lain-lain tuh gimana tuh cara kita gantinya tadi? Oh di sini enggak dong, tadi kan ada inventory atau harus di menu sepertinya mungkin ya. Coba aku mau lihat main menu. Oh iya benar di main menu teman-teman. Dirupai kita bisa beli-beli dan lain-lain ya. Di service ini juga ada. Oh bisa mendapatkan orderan antar makanan, Gosen, GoMart dan lain-lainnya. Rupanya di upgrade pakai koin. Berarti koin sangat berharga teman-teman. Oke, di sini juga ada profil driver kita cuy, dapat bintang 5 tuh GG dengan 3 orderan ya. Nanti kita bakal
tarik orderan lebih banyak lagi cuy. Dan coba kalian tulis kira-kira mana yang worth it untuk kita beli teman-teman ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini, untuk game Ojol The Game-nya. Thank you banget buat kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman, juga subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye-bye.